1. Pusat pengunjung selain menjual tiket masuk. Visitor center menyediakan peta dan brosur dan mengatur tur berlisensi panduan di berbagai LAN pengukur. Sebuah toko di pusat menjual Yordania kerajinan tangan dan hadiah. Beberapa dibuat oleh lokal organisasi wanita. 2. Air saluran orang-orang Nabatea adalah hidrolik yang sangat terampil insinyur. Dan dirancang sistem yang canggih untuk konservasi air dan pencegahan banjir. SIK memiliki dua air saluran yang diberi makan oleh mata air dan suplai Petra dengan air. 3. Makam obelis makam ini berdiri di atas triklinium dan menampilkan Mesir yang jelas pengaruh dalam 4 obelis besar. Bawah, yang berbaris di depannya. 4. Nabatean trotoar batu paving diletakkan di sepanjang SIK, mungkin pada abad pertama Masehi. Sebuah bagian yang luas dapat ditemukan di ngarai dekat Monumen Nietzsche. 5. Blok Jin cerita rakyat lokal Arab mengatakan bahwa 26 ini diukir balok-balok batu yang tersebar di sekitar lokasi. Atas, bertempat jin, roh, tetapi mereka mungkin makam menara. 6. Pemandangan perbendaharaan saat SIK mereda ke yang tergelap, tersempit titik. Celah di batu pasir jurang tiba-tiba mengungkap itu mawar merah muda binar dari itu perbendaharaan, kiri. Ini pertama melihat adalah sebuah menakjubkan momen. 7. Nabatean coretan diukir di dinding dari SIK. Grafiti dan prasasti menunjukkan keaksaraan Nabatea nama dan salam dalam bahasa Latin, Yunani, dan Aram mengungkapkan mereka masyarakat kosmopolitan. 8. Pintu masuk ke SIK. Sebuah lengkungan monumental pernah membentang di pintu masuk ke SIK. Itu runtuh di 1896. Hanya menyisakan sisa-sisa substruktur port dan pilasters diukir di permukaan batu. Paling baik dilihat sisi selatan. 9. Ceruk monumen kuil ini diukir dari batu yang berdiri bebas, di atas. Pusat ceruk, dibatasi oleh kolom dan sebuah dekorasi dinding. Memegang dua blok jin, satu dengan mata dan hidung.